Lionel Messi disarankan untuk angkat koper dari Paris Saint-Germain. La Pulga tak mendapat penghormatan yang layak dari fans Les Parisiens. Messi menjadi pesakitan saat PSG kalah 0-1 dari Lyon di Parc des Princes dalam lanjutan Liga Perancis. Bintang Argentina itu dicemooh supporter sendiri sebelum dan sesudah pertandingan. Usut punya usut, olok-olok itu dilakukan fans PSG yang kecewa dengan Messi. Jawara Piala Dunia 2022 itu belum menekan perpanjangan kontrak bersama PSG, dan Santer dikabarkan pindah klub musim panas ini. Ini bukan kali pertama Lionel Messi diolok-olok penggemar PSG. Sebelumnya dia juga dicemooh lantaran gagal membawa PSG melaju ke perempat final Liga Champions. Olok-olok fans PSG ke Messi mendapat komentar pedas dari Emmanuel Petit. Legenda timnas Prancis itu gera mengetahui pemain sekali berlapulga dihina penggemar sendiri. Petit menyarankan Messi untuk segera mencari klub baru. Kontrak Messi sendiri di PSG berakhir pada akhir Juni 2023.